Oh, ini ada apa, cuy? Waduh, ada peti, cuy. It's a trap. Halo semuanya, balik lagi dengan aku Jim Joy, dan di video kali ini kita bakal memainkan game Pixel World ya. Sama seperti game Minecraft ya, kita bakal memainkan game Pixel World ya, cuy. Ya 11-12an lah dengan game apa namanya itu, game main Grotopia yang kita sering mainkan itu, cuy. Dan di video kali ini kita bakal coba memainkan game Pixel World ya. Dan coba kita memahami bagaimana cara bermain game Pixel World. Karena aku sama sekali nggak ada ya, cuy, nggak ngerti sama sekali ya kayak mana main Pixel World ini. Soalnya dia walaupun hampir sama dengan game Grotopia, dia ada beberapa ya, beberapa fitur atau beberapa yang apa, beberapa hal ya, beberapa hal yang berbeda dengan Grotopia. Makanya aku nggak ngerti, cuy, dengan main game Pixel World ini, cuy. Sebenarnya aku udah lama nih buat akunnya ya. Buat akun di Pixel World ini namanya udah Jim Joy ya, sama dengan akun di Pixel World. Kalau bisa kita cek di menunya ini, player info, nah cuy, player infonya. Country Indonesia, ini skin adanya, VIP. Dan juga ya ada armornya, cuy. Ada armornya. Kalau di Grotopia nggak ada armor-armor gini ya, cuy. Itu yang mantap ini ya. Dari apa ini, dari Pixel World ini, cuy. Ada armornya dan account edge. Udah lama, cuy, aku udah buat apa ini, buat akun Pixel World ini udah hampir setahun lebih nih, 523 hari. Dan collected games ada 194 dan destroyed ada 1410. Itu enak yang kalau di Pixel World ini, cuy, lebih jelas kayaknya ya. Dan ini ada adjust perk. Kurang tahu juga nih apa nih maksud guna untuk apa. Kalau di sini biasanya ini ada nambah 10% more heal, XP, ada kayak buff gitu ya, cuy. Kalau di apa ini, di Pixel World ini, dan di sini ada sampai 120, cuy. 120, waduh. Iya, ngurusnya 120 ya. Kalau di Grotopia cuma 125. Ini juga hampir sampai 120, cuy. Memang parah lama, cuy. Dan juga di sini ada recipes. Kalau di tempatnya itu di Grotopia nggak ada ya, kayak bantuannya langsung dari Grotopia di gamenya itu. Kayak seperti ini ada buku recipes, kalau di Grotopia nggak ada, cuy. Kalau gitu kita coba cek, dan di sini ada tiernya, cuy. Sama kayak di Grotopia itu sebenarnya ada tier-tiernya juga, cuy. Item-itemnya itu dari tier 1 sampai tier sekian paling tertingginya itu. Kalau di sini sampai tier 10, cuy. Tier itu tuh seperti tingkatan ya, tingkatan lah ya. Ada yang item dasar nih seperti gini, banyak nih item dasar semuanya nih. Lava paling di granit, lava dan apa lain-lainnya nih item dasar, dan juga sampai tier 10. Berarti ini udah blok terakhir ya, nggak bisa dibuat apapun lagi, soalnya itu udah sampai maksimalnya, cuy. Dan bagusnya di Pixel World ini, enaknya ini, cuy, ada bukunya, dan juga di sini bisa kita lihat ada tier 2 misalnya nih di grass, cuy. Ada ini nih di combine dengan apa nih, cave wall dengan apa ini, soil block, itu enaknya ya. Ada penjelasannya langsung, cuy. Dan juga ini nih seperti ini, soil block ini bisa digunakan untuk membuat grass block. Itu enak, mudahnya, cuy. Tapi kalau kalian belum menemukan resep baru ya, tidak akan muncul ya di sini ya. Jadi kalian harus dilihat internet. Tapi sini ada bantuannya juga, cuy. Waduh, kece nih ya. Ada bantuannya, cuy. Waduh, enak juga kalau gitu, cuy. Seperti di sini ada bantuannya seperti sini di granit sama ini, ada nanti bakal menjadi ini yang masih tanya. Waduh, kuakui untuk yang kemudahan bagi playernya ini lebih mudah, cuy, dibandingkan Grotopia ya. Karena di sini langsung ada kayak ini, cuy, pemberitahuan bagaimana cara untuk membuat ini nge-splash dengan ini gitu. Lebih mudah, cuy, lebih mudah untuk player baru seperti aku nih, player baru di Pixel World, cuy. Nanti kita bakal cari tahu ya, ini bakal jadi apa. Aku cuma baru satu tahu, cuy, grass. Untuk buat door aja aku nggak tahu, cuy. Kalau buat door di Grotopia, dirt sama apa ya, dirt sama cave background ya. Kalau di sini kayaknya dirt itu soil block seed ini, cuy, sama cave wall seed. Coba kita splice.
soil block sama kevol. Nah, jadi grass cuy. Beda ya dengan apa? Iya deh, door itu kalau nggak salah door sama cave background. Kalau di sini mah malah jadi grass cuy. Kalau ini coba granite jadi dengan obsidian nggak bisa, dengan soil block jadi red brick cuy. Granite lagi kita coba dengan cave wall jadi apa? Jadi black t-shirt. Waduh, bisa langsung buat baju cuy. Ngeri ya cuy. Kalau untuk apa ini, untuk panduan cara nge-splicing, bagaimana cara ya buat item dengan type selanjutnya lebih mudah ya. Dan juga kalau dilihat dari ini emojinya cuy, cuma hanya ada beberapa ya. Kalau di Grotopian kita harus menekan seperti slash misalnya dance, nanti bakal dance nih apa nih karakter kita. Kalau di sini enggak cuy, harus tekan gini. Tapi kalau untuk mau tahu ada ya cara ketiknya, tapi aku kurang tahu ya cuy, karena aku masih baru cuy. Aduh, tapi masih banyak lagi cuy. Harus unlock, widih. Unlock at sampai 145 cuy levelnya. Waduh, GG sumpah, lebih tinggi dari Grotopia cuy. Kalau Grotopian cuma 125 ya maksimal ya. Kalau di sini sampai 145 tadi ada cuy. Nih 135. 145. Waduh. Berarti lebih mantap cuy, lebih 110. Nah, senangkan dance saja cuy, ini kayak dance dengan expressionnya. Pada saat level 150 baru bisa kita dance cuy. Harus menjadi senonar pro ya untuk cuma ngedance itu aja. Waduh, sumpah ini lebih ribet kayaknya. Ini apa nih cuy? You capture a butterfly. Ih, kita mendapatkan apa nih cuy? Mendapatkan kupu-kupu. Apa nih cuy? Event kah atau apa? Aku nggak tahu cuy. Cara lihat info gimana? Oh ya, klik kanan. Info. Apa ini cuy? Common. Kalau untuk melihat info kan biasanya kalau kita buat ini nih, namanya kira itu letang atau apa, obeng, entahlah, kunci Inggris. Biasanya kita kunci Inggris kita klik ini atau di kita klik ini aja, ada sebelah ini ada info dan lain-lainnya. Kalau sini kita klik kanan cuy, bisa drop trash info. Kalau itu cara kita melihatkan info dari item cuy. Lalu apa lagi? Dan juga bedanya itu WL, waduh, back. Beda WL-nya itu sama WL di Grotopia kan, WL itu bentuk kunci langsung, kalau ini masih peta. Jadi itu ya kurang enak dilihat ya karena masih peta gini cuy. Kalau di Grotopia kan masih enak ya, langsung bentuk gembok gitu ya. Ini enggak peta. Begitu juga dengan ini semua lock. Begitu juga dengan lock lain-lainnya cuy, masih tetap peta. Kalau gitu kita coba harvest. Udah dapat gems. Kalau di sini katanya diamond atau gems. Eh, masih gem juga. Close. Nah, ini black shirt-nya cuy. Bisa pula masih tier lagi tuh, tier rendah itu udah bisa buat baju cuy. Mantap ya. Nah, kita sudah keluar dari World Gym Joy ya, dan ada perbedaan dengan Grotopia dengan Pixel World ini. Kalau di Grotopia kan langsung ada ya ketik nama dan muncul di bawah ini ada penampilan world lainnya yang seperti di ya world lain-lainnya lah pokoknya lah ya. Kalau di sini nggak ada ya cuy. Dan juga misalkan gini, kalau kita buat sembarangan nama seperti gini aja, kita buat sembarangan. Nah, di sini ada tulisannya ada existing world, berarti worldnya itu sudah ada ya cuy. Misalnya berbeda juga dengan misalnya kita buat, kita cari lagi nama yang belum ada worldnya itu atau belum ada yang ngebuat worldnya itu, nanti bakal menjadi new world cuy. Nanti tulisan itu bakal create, bukan seperti kayak tadi ya. Kalau kayak tadi itu existing world, coba kita join, berarti world itu sudah pernah dibuat orang ya, atau world itu ya seperti ini yang sudah hancur ini cuy, walaupun nggak ada world locknya tapi tetap aja ya masih tulisannya itu udah existing world, bukan new world lagi. Itu perbedaannya dari game Grotopia cuy. Nah, dan juga ini aku yang bingung ya. Kalau bagi kalian yang sudah suhu di game Pixel World, kalian komen di bawah ya bagaimana caranya cuy. Bagaimana caranya kita mengetahui world yang sudah kita punya cuy? Jujur aja aku nggak tahu ya, aku punya world itu ada berapa. Aku taunya cuma punya world Gym Joy itu.
Tapi untuk word lain misalkan, kalau nggak salah aku ada punya dua word ya, word gym, juga satu lagi lupa aku nama yang word, nama wordnya. Jadi bagi kalian yang suhu atau yang sudah pro di pixel word, jadi kalian komen di bawah ya, bagaimana caranya kita mengetahui word punya kita sendiri cuy. Jujur aja aku nggak tahu ya cuy. Sedangkan di sini favorite word enggak doh. Itu tuh favorite word tuh misalnya kita favoritkan word online. Kalau misalkan top rated, ya biasa seperti biasa. Recently ini ya word terakhir kita masuki. Dan lainnya, active word. Ini ya word yang sering atau yang banyak dikunjungi orang cuy. Makanya aku bingung bagaimana ya mengetahui word yang sudah kita punya cuy. Jujur aku nggak tahu. Dan juga di sini ada perbedaan lainnya di dengan Growtopia. Di Pixel World ini ada Pixel Station. Kalau kita masuki, ini bagaikan world yang memberikan quest, apalagi event ya tentang info yang di game Pixel World ini cuy. Ada banyak nih ya. Mungkin ini seperti juga salah satu world modnya atau world yang Pixel World-nya langsung cuy. Itu perbedaannya ya dengan world dengan Growtopia. Kalau Growtopia palingannya cuma ada world mod-modnya itu. Kalau ini beda cuy. Ini world yang memberi quest dan lain-lainnya. Itu enaknya ya cuy. Dan juga di sini ada daily bonus. Kita spin. Wah, aku dapat daily spin nih cuy. Dapat apa nih cuy? 200 games, lumayan. Wah, di sini berarti ada daily bonusnya juga cuy. Enak ya. Itu perbedaannya cuy. Kayak ada di world ini nih. Dan juga nah ini nih yang fitur yang paling aku suka dari Pixel World ini, yaitu kita bisa ke dungeon ya. Entah dungeon atau apa namanya. Kita harus menggunakan red scroll cuy. Kalau kita gunakan red scroll ini, kita bakal pindah ke tempat kayak dungeon gitu ya. Macam kalau di Gotopia itu cave blast. Berarti kayak gitu ya. Coba kita cek. Nah, cara menggunakan ini gimana cuy? Nah ini dia, consume Discord and enter Netherworld. Nah namanya itu bukan dungeon ya cuy, Netherworld with other random player. Berarti kayak ke Netherworld. Tapi kita coba ya cuy, walaupun kita masih noob dan tidak punya senjata. Dan enaknya di sini kita bisa membunuh monster ya. Kalau di Growtopia sama sekali nggak ada membunuh monster ya cuy. Dengan adanya menangkap ghost, membunuh zombie, itu pun zombie pun player lain juga. Kalau ini memang khusus cuy, khusus ada di kayak dungeon gitu, dibuat dengan pihak Growtopia ya, pihak Pixel World-nya. Nah ini kita coba sudah masuk di Netherworld. Max dead count. Menurut berarti nyawa kita cuma ada 3 cuy. Ini play gimana ini playnya? Play. Ayo. Oh, waiting player. Begitu kita waiting dulu cuy. Kayaknya ada apa nih, tanda seru. Ada sesuatu kah? Oh, complete. Kita harus menggunakan use ini. Wait. Udah ready. Wop. Ini ada monster gini cuy. Waduh, tolong. Nyawa aku cuma ada 3. Tolong hamba ya. Hamba masih noob. Kita biarkan para orang pro. Ini apa ini gunanya? Nggak tahu cuy. Oh, waduh, ada apa kena tembak kita. Yuk, kita maju. Nah, ini enaknya cuy. Kalau coba kita sudah punya pedang yang lain-lainnya, pasti ini enak kali nih cuy. Karena kita bisa membunuh monster gini dan bisa lain-lainnya. Ini kita nggak ada apa-apa cuy. Oh, tolong, jangan bunuh. Ampuni hamba. Waduh, itu ada apa cuy? Gimana bunuhnya itu? Tolong. Gak bisa dibunuh, bisa dibunuh deng dari atas. Ini ngecet nih namanya nih cuy. Gak dapat apa-apa kah? What? Ampun om. Gak ada lari aja kita cuy. Tapi tujuannya aku gak tahu juga nih. Oh itu tujuannya cuy. Kayaknya kita harus mendapatkan ini. Kita claim. Nah, apa aku tuh gunanya cuy? Gak tahu juga ya gunanya itu apa cuy. Gak tahu juga cuy. Ini kayak kita bunuh monsternya dulu. Ini kalau ada pedang mungkin damage-nya lebih tinggi cuy. Itu makanya aku lebih suka game ini ya. Bukan game ini juga. Maksudnya lebih suka game ini dari karena fitur ini cuy.
Nyawa terakhir cuy. Udah sampai mati kayak tadi ya. Waduh, udah mulai. Tolong. Tolong ya, hamba tolong. Sup, sup. Nah. Oh, ini ada apa cuy? Waduh, udah peti cuy. It's a trap. Dan apa dapatnya cuy? Gak tahu aku dapatnya apa cuy. Kita dapat apa? Cuma dapat ini Nether Crystal. Apa lagi cuy ini? Apa ini? Nether Soul. Guna Nether Soul ini apa? Info? Common kok rarity-nya, berarti nggak terlalu guna ini ya. Mostly used for creating potion. Waduh, berarti ada potion juga cuy. Berarti potion itu bisa kita gunakan di Netherworld itu ya. Waduh, enak kali itu kayaknya tuh ya. Inilah fitur yang aku lebih suka dari di Pixel World ini. Coba aja Grotopia ada gitu ya cuy. Jadi ya pedang-pedang sama tombak-tombak yang ada di Grotopia itu tidak cuma sebagai hiasan. Jadi bisa juga dipakai kayak tadi ya cuy. Ke Dungeon kah atau ke apa sebutannya lah ya, lebih enak. Jadi itulah yang bagusnya cuy. Kayaknya itu aja ya tentang video kali ini ya. Palingan kita cuma seperti tadi itu, kita cuma membandingkan Pixel World dengan Grotopia dan juga beberapa fitur dan lainnya itu yang tidak ada di Grotopia, seperti yang aku bilang ini. Paling aku suka tuh ini aja cuy. Resipis. Kayak resep ya cuy. Dengan ini nih. Scroll ini yang bisa kita buat ke Netherworld. Ya kayak Dungeon gitu ya. Kalau enggak salah di sini nih ada PFP juga cuy. Kalau kita cek di sini ya untuk mengkategori rewardnya itu ada banyak nih ya. Ada info story dan ini ada PFP cuy. Perbandingannya kalau di Grotopia palingan yang PFP itu ya untuk game itu ya. Yang bisa main game itu palingan itu cuma sentuh sikit nanti mati. Kalau di sini perbedaannya itu ada tentang kayak di player infonya ini. Bisa kita lihat ada armor nih cuy. Armor mungkin ini daun, angin, api, air, apalagi ini. Kegelapan, cahaya. Itu apalagi? Udah tuh ada nyawanya juga, udah tuh ada senjatanya itu, mungkin senjata itu ada damage-nya juga. Itulah cuy perbandingannya itu tentang Grotopia. Menurut aku itu ya kelebihan dari Pixel ini. Dia bisa PFP, ada Dungeon, kalau menurut resipisnya itu lebih mudah ya untuk pemain pemula seperti aku ini. Apalagi cuy? Itulah ya, tapi untuk mendapatkan WL menurut aku susah cuy di Pixel World ini. Jadi bagi kalian ya, bagi kalian para pro atau para suhu di Pixel World, kalian komen di bawah ya bagaimana caranya untuk mendapatkan WL dengan mudah ya. Karena untuk bagi aku aja sangat sulit cuy. Sama kayak pertama kali aku main Grotopia, tapi ini lebih sulit. Kalau Grotopia itu lebih jelas ya, di world buy-nya itu lebih jelas. Kalau ini nggak jelas world buy-nya cuy. Jadi bingung kalau kita sudah farm ini, kita jualnya di mana, nggak tahu. Makanya kita bingung. Jadi kalau kalian yang sudah pro di Pixel World dan tahu sudah jadi suhunya di game ini nih, kalian komen di bawah ya, oke? Kalau gitu sampai sini saja video ya. Jika kalian suka dengan video ya, kalian tekan tombol like di bawah. Dan jangan lupa kalian share teman-teman kalian biar teman kalian tahu Grotopia dari Pixel World dari Jim Joy. Bye bye.